Jadi katanya diperiksa ya. Kalau pertanyaan saya nggak bisa beritahu. Yang jelas kami tadi berdiskusi dengan Pak Kasat, Pak Kanit kasus ini. Ternyata memang ada perlu tambahan kita acara pemeriksaan terhadap saksi. Nah, setelah itu tadi habis diperiksa, ditindaklanjuti nanti minggu depan. Jadi, apa mungkin kekurangannya apa? Bukan kekurangan, jadi setiap pemeriksaan itu pasti ada yang perlu ditambahkan pemeriksaannya untuk menggali-gali fakta-fakta yang terungkap di saksi-saksi yang sebelumnya itu aja. Alasannya kenapa lama? Apa mungkin? Maksudnya lama itu gimana? Iya, untuk menambahkan tadi keterangan dari saksi. Bukan, mereka ada gelar perkara, memang ngurusin kita saja. Kepolisian ini mengurusi semua perkara yang masuk di sini. Ya, yang harus dipahami. Tadi mereka ada gelar dengan perkara-perkara lain. Kamilah yang harus menunggu. Dan itu memang tugas dari mereka memberikan pelayanan kepada semua masyarakat. Jadi bukan hanya kami. Tadi kan minggu depan ditindaklanjuti, maksudnya. Insya Allah minggu depan ditindaklanjuti. Apa tuh gimana tuh? Nanti besok minggu depan, kan baru minggu depan. Apanya yang tidak dari siapa? BAP-nya. BAP-nya nanti akan dilanjutkan minggu depan. Minggu depan aja. Tapi BAP yang sudah ada untuk menerima keterangan yang masih ditentukan. Kenapa? Bakal ditahan. Siapa? Bakal jadi tersangka. Oh nanti tanya penyidik. Kenawangan penyidik lah. Tanya Pak Kasat ya. Tapi yang jelas bahwa Polres sudah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Bang, ini sudah selesai kan? Masih BAP sudah selesai. Sudah. Ya, kita tidak ingin lagi bicara tentang mandatnya. Kita sudah bertemu dengan teman-teman penyidik dan Pak Kasat. Mereka menyatakan komitmen untuk menyelesaikan perkara ini. Kita tidak ingin melihat lagi ke belakang kenapa agak lambat, kenapa agak macet, tapi yang kami pegang adalah komitmen untuk menyelesaikan perkara ini secara tuntas. Ya mudah-mudahan teman-teman penyidik bisa segera menuntaskan perkara ini, dan kalau memang terlapor layak dinyatakan tersangka, ya kita harap segera dinyatakan tersangka. Kira-kira begitu aja. Bang, klien abang jajan banyak kemarin bang, 10 juta bang buat jajan-jajan teman-teman di lapasnya, seperti apa nih bang? Siapa itu? Maaf, maaf. Ah, itu. Tanya yang lain saja ya. Bang. Lolinya sehat-sehat aja. Kan dia mau ke London dan nggak ditemani di kita gitu. Loh, kalau di London nanti ditemanin, gampang lah, kapan-kapan nggak ada masalah. Kenapa Loli? Loli nggak ada masalah kok. Udah bang, saya komunikasi sama dia. Bang, berarti tadi kan kasus yang apa aja perkembangannya bang? Yang banyak, kalau perkembangan kasus banyak sudah saya sampaikan. Nanti biar diurus sama penyidik aja ya. Ada bang, yang sudah tersangka, biar dilimpahkan dan sebagainya. Bang, merasa janggal gak sih bang? Karena kan kasusnya Niki kan terbilang bisa di... Nah, ini pertanyaan bagus, Anda tanya ke atas. Ya. Bagus sekali pertanyaan. Tanya kepada penyidik, ada proses di sana sama-sama di Kepolisian Republik Indonesia, kenapa ini begini, kenapa ada di sana ya. Nah, itu pertanyaan bagus, tapi tanyanya jangan ke saya, bukan saya pemeriksanya. Kenapa? Kita ajukan, doain saja. Bagi Niki ini adalah perjalanan hidupnya dan dia bilang merdeka. Nah, itu aja. Bang, ya. Bang. Oh, saya enggak ngurusin yang orang lagi begitu. Tanya hukum ke saya. Kalau Anda tanya tumpeng-tumpeng nanti saya harus ke Senen nanti. Ya. Bang. Bang. Gimana, Bang? Kesehatan selama enggak ada. Dia santai-santai aja ketawa-ketawa. Malah dia hanya nyampaikan pesan kepada saya. Abang, urusan hukum, urusan abang. Urusan saya berdoa supaya orang yang mendolimi saya berurusan sama hukumnya Allah. Udah itu aja dia ngomong sama saya. Nah, tugas saya hukum negara. Jadi urusan penangguhan, pasal-pasal saya yang urusin. Oke, bang, langkah abang, langkah. Gimana, bang? Bang, kasus yang sudah naik penyelidikan sendiri seperti apa? Yang mana ini? Laporan Niki ada tersangka di sini, ya, mungkin sebentar lagi akan dilimpahkan. Tapi siapa yang jadi tersangka tanya kepada penyidik, ya. Terus kasus yang mana lagi? Yang supir sama itu sama si Leman. Ya ini barusan Lemannya pulang. Iya. Ya ini kalau Leman hari ini diperiksa karena ada sesuatu hal setelah dilakukan pemeriksaan tambahan ditunda
dilanjutkan 1-2 hari hari Senin dilanjutkan lagi. Bang, tadi kan Niki artinya dia berusaha dengan doa. Nah, Abang apa mungkin langkahnya, strategi sudah, Abang? Sudah, itu urusan nanti di persidangan. Jadi gini, proses hukum itu Anda tahu. Kalau saat ini tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan kecuali mengajukan permohonan penangguhan penahanan, hak-hak Niki sebagai seorang tersangka itu dipenuhi. Misalnya harus bertemu keluarga, harus bertemu pengacara, enggak ada yang boleh ngelarang. Itu hak. Urusan hukum di pengadilan. Pasal-pasal eksepsi di pengadilan. Kalau sekarang saya sampaikan, sama aja sekarang sidang. Nah sidangnya kan belum. Penangguhan penahanan gimana Bang? Doain. Nah doanya teman-teman semua insya Allah dikabulkan. Maaf responnya Loli, waktu ibunya jadi tersangka gimana? Waktu ibunya ditahan ya, gimana? Ya namanya seorang anak pasti. Tapi saya nggak mau terlalu masuk terlalu dalam. Itu urusannya perasaan seseorang. Nanti saya repot nanti ngurusin perasaan orang lagi ya. Jangan-jangan ngurusin lain-lain. Kalau misalnya Niki belum bisa dijenguk, soalnya tadi katanya bisa dijenguk. Tadi katanya temennya sempat bilang katanya dia belum bisa ditemui. Lah kalau temennya yang enggak bisa menjenguk, yang bisa keluarga. Menjenguk pengacaranya. Pengacaranya tidak boleh dilarang untuk bertemu. Yang bisa bertemu saya karena saya pengacaranya. Yang lain tidak boleh kecuali saya yang bawa. Dan itu adalah SOP daripada rutan. Termasuk dia, Bang, termasuk manajernya. Termasuk dia. Dia itu karena ada saya. Saya yang bawa dia, saya kasih ketemu terus saya balik. Selain pizza apalagi diminta? Hah? Ada lagi. Kemarin katanya sempat ditanya kan. Iya. Jujur apa tanya lainnya selain pizza gitu. Oh, borong pizza sampai 10 juta, Bang. Itu kan memang bagi-bagi. Apa saking akrabnya dia dengan tahanan lain atau seperti apa? Enggak, orang kalau mau beramal macam-macam. Ada amal pizza, ada amal nasi goreng. Orang beramal Anda persoalkan ini pusing saya nanti ya. Selain itu ada lagi enggak permintaan lainnya dari Nikita? Enggak ada, Niki enggak minta apa-apa. Hanya berdoa saja peperangan terus dikibarkan. Tapi peperangan di persidangan, Bang ya. Iya, perang, merdeka. Itu aja. Bang, satu hal ya, catat Niki, saya beritahu, Niki bukan pembunuh. Niki bukan narkotik. Niki bukan teroris. Dia hanya memposting pendapat dia bahwa ini ada seseorang yang bermasalah bla dan seterusnya. Menurut tafsir itu adalah sebuah perbuatan pidana. Menurut tafsirnya kami itu bukan. Urusan tafsir menafsir nanti di pengadilan. Oke? Okay? Bang, tapi Bang. Ya. Bang artinya optimis Abang bakal optimis, sangat optimis. Lah orang posting-posting gitu jadi masalah seperti ini gimana? Berarti tugas Abang untuk membuktikan bahwa apa yang diucapkan. Bukan saya membuktikan, tugasnya jaksa. Tanyanya jangan ya, keliru, tapi, jangan kok suruh saya jadi jaksa. Iya. Ya. Tapi bahwa statement kita itu benar. Benar, ya. Statementnya ada, itu diambil dari tulisan-tulisan. Apakah itu perbuatan pidana? Tidak ada satupun yang boleh menghukum kecuali hakim. Ingat, hanya vonis pengadilan yang bisa menyatakan Niki bersalah. Niki bukan teroris, Niki bukan narkoba. Makanya santai-santai aja dia. Merdeka. Gitu. Bang. Enggak. Makanya saya beritahu, Loli, mama kamu itu bukan teroris. Loli, mamamu bukan narkoba. Mamamu bukan pembunuh. Kamu santai saja. Iya, Mi, saya mau berangkat ke London. Nah, mau apa lagi? Santai Lolinya, enggak ada masalah. Bang, kan anaknya sempat dibully. Enggak ada. Dari kami itu sendiri. Makanya saya enggak akan nyampurin orang membully, orang pro dan kontra. Tanya pasal-pasal kalau ke pengacara ya. Iya, tapi Bang ada rencana mau ke sana kapan, Bang? Besok saya ke sana mau ikut. Boleh, Bang. Ayo. Oke. Bang, ya sudah ya. Bang. Apalagi nih? Bang, tapi indikasi artinya pelapor apa diistimewakan di pihak sana? Kuat ya Bang, kuat indikasi apa? Si pelapor diistimewakan di kepolisian Serang. Sana Serang. Maksudnya pertanyaannya ini apa? Ya, ada indikasi kuat atau diistimewakan bahwa makanya laporannya cepet. Diproses cepat terus Niki langsung ditahan. Nah, tanya sama yang sana. Enggak, Abang ada menduga enggak? Abang ada menduga enggak indikasi ke situ? Yang mana? Ini laporannya terlalu banyak ini. Ya yang di sono, di Serang, di sana. Iya, Anda bisa merasakan tidak ada laporan tanggal sekian tiba-tiba rumahnya Niki didatangi tiba-tiba menjadi tersangka. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Bagaimana? Ya, gimana? Jangan saya, kalau saya sudah tahu. Enggak, kalau Abang menduga ada indikasi. Kalau saya sudah tahu, sekarang masyarakat ini yang harus menilai. Laporan tanggal sekian tiba-tiba bla 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 bla. Bagaimana menurut Anda? Gimana, Bang? Oke.
Anda yang jawab, jangan saya. Bagaimana? Cocok kan? Kalau jawaban dari Abang seperti apa, Bang? Abang dong. Abang sendiri keresahan hati Abang mungkin. Enggak ada. Saya pengacara enggak boleh resah-resah. Pengacara itu membela. Iya. Masa ngurusi perasaan. Iya. Tapi menduga kuat enggak, menduga enggak? Apa menduga? Enggak boleh duga-duga. Yang jelas orang lapor tanggal sekian, besok bla bla enggak sampai 1 bulan jadi tersangka. Menurut Anda bagaimana? Ya janggal. Nah, itu pintar. Ya ngomong bukan saya. Kalau menurut Abang gimana, Bang? Pintar ya. Bang, kalau menurut Abang gimana? Loh, jangan. Saya sudah tahu prosesnya bagaimana, itu urusannya sudah ada di Propam. Udah urusannya kan sudah sempat dilaporkan. Sebetulnya kalau Anda ngikuti, Anda enggak tanya seperti ini. Lanjut perang, Bang. Lanjut perang. Oke. Perang aja, Bang. Apalagi nih? Nanti datang mau bawain apa? Hah? Buat Niki, Bang. Hah? Niki pesan apa, Bang, nanti kalau Abang datang besok? Besok. Bah, sementara belum. Nanti biasanya dari makanan lagi, Bang. Biasanya Niki minta tolong dari orang yang ada di rutan. Dari rutan itu telepon saya atau telepon Dea. Kalau Niki nggak bisa berkomunikasi, karena memang aturannya seorang tahanan tidak boleh berkomunikasi. Itu saja. Yang penting sehat. Salam kepada semua rekan-rekan media. Semangat. Jangan mundur dalam menegakkan kebenaran. Jangan mundur untuk berjuang mengungkap sesuatu. Tapi maju terus, Bang. Maju terus. Pantang mundur. Tapi, Bang.